Kita lihat Durga langsung mendapatkan sentuhan dari wasit juga ini. Pertanda pertandingan akan segera kita mulai. Jom, baik duduk bolanya, bang. Jangan duduk bolanya, kan lagi muka lu ngirut. Dan terbolak duduk. Duduk ada bumi, tidak ada bola. Ya, kita lihat. Furkan. Ya, Furkan. Kita lihat ke belakang. Di sana langsung bola coba dikuasai. Anda lihat sendiri oleh saudara Nanda. Umpan baik sekali diarahkan oleh mereka. Namun kita lihat serta. Pertama, kalau masalah kami didapatkan oleh tim Adil Nisam. Kita lihat sudah dilakukan baik sekali. Menusuk ke kotak penalti. Namun perebutan terjadi. Kita lihat tidak ada teman kali ini. Ini dilakukan oleh Nazar atau Abu Mani, panggilan rekan-rekan. Kita lihat Abu Mani mengambil ancang-ancang. Umpan dilakukan ke mulut kawan. Kita lihat Batura. Dari kita lihat disambut tadi oleh Orlando, catatan kami. Ya, perlu juga Anda ketahui, panitia penyelenggara bukan hanya. Anda lihat serangan yang benar-benar bergelombang dilakukan oleh tim Borga Gensi. Kita saksikan pemain mungil yang sangat diandalkan, Putra, menusuk karel berbahaya. Kita lihat di sana ada Orlando, Martonis BA mencoba memindahkan arah bola yang dituju kita kepada Mudasir, namun kontrol yang kurang cermat terjadi. Penebutan kembali lagi di sana ada Makfak. Nampaknya kita lihat pelanggaran dilakukan. Budi Dharma mengambil ancang-ancang. Kita lihat bola dilakukan ke rusuk sebelah kanan. Kita lihat perebutan terjadi. Di sana ada Sanjung, catatan kami. Kita lihat bola berada di kaki Nasir Alamah. Namun nampaknya kita lihat kembali lagi gesekan. Kita lihat kali ini di sebelah kiri area pertahanan daripada tim Borgabesi. Nampaknya kita lihat. Hey, yo. Tapi uang gua, anda bukan lah wakil. Anda lihat ada Bapak Camat, Bapak Dandramil, Bapak Sejam, Muhammad Wali, Putra Kelahiran di Sambal. Namun bukan itu saja, kita lihat Mukim Pandemila, Mukim Daud juga ada bersama kita. Kita lihat berbahaya datangnya bola. Namun kita lihat di sana ada Putra yang sengaja turun ke belakang. Umpan terarah Rasan juga kita saksikan. Kali ini kita lihat Borga mencoba menekan di sebelah kanan area pertahanan lawan. Kita lihat serangan bergelombang datang lewat kaki Sanju, dibayang-bayangi oleh Putra. Namun sulit melewati. Kita lihat area kotak penalti berada di kaki pemain bernomor punggung 8, Nanda. Ya, kali ini Nanda mengambil ancang-ancang. Kita lihat Nanda mengambil ancang-ancang sementara. Kita lihat apakah yang akan terjadi dengan tendangan di luar kotak penalti. Nanda, bola dilambungkan ke kotak terlarang. Namun kita lihat bola-bola tinggi dipetik dengan manja oleh penjaga gawang nomor 17, Mudasir atau Acil. Dibayang-bayangi oleh center back sebelah kanan. Umpan tarik baik sekali. Kita lihat bola dikuasai oleh mantan pemain Persiraja, Martoni PA. Namun serangan terbaca. Kita lihat sekarang bola berada ya di kaki Putra. Putra berhadapan dengan Putra.
Natalia Angel dimasukkan. Ini juga salah satu spesialis pemain pengganti. Karena kita lihat kekuatan mereka memang sangat merata. Ya, di mana kita lihat Ebi bisa berani mengganti-ganti pemain pada sore hari ini. Karena sama-sama kita ketahui kekuatan mereka memang sangat merata. Tidak ada perbedaan. Kita lihat Dodo perebutan. Kita lihat Sanju. Namun di sana masih ada Putra Cubo. Matonis PA. Kita lihat perebutan terjadi. Ada Totok kali ini. Kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan Belanda. Spesialis serangan bebas mereka. Kita lihat Nanda. Salah satu talenta muda posisi Selat Malaka. Melambung bola ke areal berbahaya. Dikawal oleh dua pemain lawan. Kita lihat. Tendang sekali Totok kali ini. Kita lihat lagi-lagi perebutan bola-bola tinggi. Kita lihat 1, 2, 3, 4 pemain daripada Porkam FC berada di area kotak penalti menunggu tendangan pojok atau tendangan bebas yang akan dilakukan oleh dua spesialis mereka. Nanda Putra dan Sanju berada di depan bola. Ya, kita lihat berbahaya sekali. Namun kita lihat bola mudah saja. Kita lihat diantisipasi oleh pencari Putra kali ini. Umpan baik sekali. Kita lihat terlarang Bedeja. Umpan dari kemudian gawang. Namun kita lihat di sana ada Fajro Sofian. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Porkam FC. Kita lihat mereka mencoba menguasai jantung area pertahanan. Kita lihat kali ini dicuri saja oleh ya Nasir Alaba. Nasir Alaba. Namun serangan terbaca oleh pemain bawah mereka. Kita lihat Toto. Pemain sudah mendapatkan kartu kuning. Kembali lagi kita lihat melakukan perjalanan. Kita lihat kali ini. Nampaknya kita lihat kartu kuning diarahkan kepada saudara Putra. Wasit kembali lagi oleh pemain mobil yang sangat berbahaya. Mana kita lihat tembakan daripada Putra belum tepat sasaran. Namun keputusan yang sangat baik dilakukan. Kita lihat oleh pemain Nyender Mek. Kecik mana Pak? Mirip kan? Ya. Masih! Berganti Pak Gantian! Ika Bobo udah lam you know. Ya kita lihat satu penuh! Cepat sekali! Satu kali! Pak Jum! Kontrol yang kurang cermat. Matonis BA. Kita lihat apa yang terjadi. Perebutan ada Nasir Alaba. Dikawal oleh Budi Dharma di belakang. Kita lihat Budi Dharma cepat sekali. Cukup menangkan anak muda Malaka. Terus menguasai bola. Kita lihat mencoba melewati. Kita lihat tepat sekali diarahkan kepada pemain bernomor Bukima ini, Hendra Juanda. Wasit ini. Diplow, Hasan, Diplow, Hasan, Diplow. Dipercaya oleh Saker untuk melakukan bebas tendangan. Kita lihat langsung umpan melebar terakhir pada nomor 16 kita saksikan. Di sana kita ada Iqbal, baik sekali, Ricky, kembali lagi bola diberikan ke belakang kepada Iqbal. Kita lihat di lampu kalau kita terlarang, mundurlah. Sebenarnya kita lihat berandainya tadi, ya Dejal sedikit tenang, mungkin lain kejadian. Bisa berada di area kotak penalti, kita tunggu dan kita nanti. Gol pun Martau! Kita lihat Dejal. Coba melakukan
mengirimkan bola di atas miskar gawang, namun juga belum tepat sasaran.